Nah, jadi di sini tuh katanya ini tempat ini tuh tempat anggap, teman-teman. Ya, trek. Dapat lagi. Mantap sekali, teman-teman. Ini sudah matang kelihatannya. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel Hobi Pelang. Di belakang saya ini ada sungai kecil. Rencananya kita akan cari ikan gabus untuk kita masak. Ikuti terus perjalanan kami. Nih, teman-teman. Ini sepertinya dimakan. Tuh, kelihatan ya? Kita tarik. Ya, kita angkat, dapat satu, mantap, lumayan. Di sini kayaknya nggak terlalu gede, tapi lumayan kalau banyak. Kita ambil. Ini biasanya di sini itu aja, teman-teman. Karena ikan gabus itu suka bersembunyi di bawah rumputan atau batu-batuan. Ini teman-teman, kelihatannya ada ini di sini. Guys, jatuh. Dapat, guys. Itu kenapa tuh? Ada ikannya tuh. Ini ya, kita angkat. Dapat satu lagi, teman-teman. Alhamdulillah. Dapat dua. Nah, jadi di sini tuh katanya ini tempat ini tuh tempat anggap, teman-teman. Dulu ceritanya ada seorang pencari ikan yang pakai setrum itu, ketika mereka mau menyetrum di apa? Tempat ini, itu tiba-tiba mesinnya mati. Tapi begitu pindah dari tempat ini nyala kembali. Jadi ini katanya itu tempat anggur, teman-teman. Dari tadi kita belum dapat ikan di tempat ini. Tadi dapat dua di bawah. Ya, trek. Dapat lagi. Mantap. Ini di bawah jembatan. Ini gak lantai mas belaga. Cuaca hujan, kita istirahat dulu, kita cari tawon. Oke, teman-teman, karena sungainya banjir, kita nggak bisa ngelanjutin mancing. Jadi kita cari tambahan di sawah ini saja buat kita masak nanti. Soalnya tanggung, nggak dapat konten. Nih, ada piting satu ini lumayan. Nih, kita ambil. Nih, saya dapat apa? Kalau di sini namanya itu keraca atau keong sawah. Kita ambil.
saya dapat lagi. Nih. Kita cari lagi buat tambahan ikan itu. Kita baru dapat 5. Belum cukup buat 3 orang. Oke teman-teman, ini ada pohon. Kalau di tempat saya ini namanya pohon genjer. Ini enak juga. Apa kita sambur ini aja? Ya boleh. Soalnya keong sawahnya kita cuma dapat segini. Belum cukup ini untuk 3 orang. Kita pakai campuran ini saja ya. Oke. Kita ambil. Kita pilih yang itu juga. Oke teman-teman, sepertinya ini sudah cukup buat kita bertiga. Kita lanjut masak. Kita cari tempat. Kita cari kayu dulu buat masak. Oke teman-teman, pertama-tama kita rebus dulu keong sawahnya biar mudah diambil dalamnya. Sambil menunggu ininya mendidih, kita kupas bumbunya dulu. Ada bawang merah, cabe, sama kemiri. Tadi saya lupa bawa bawang putih. Oke teman-teman, kelihatannya ini sudah mulai mendidih. Bentar lagi kita angkat. Kita persiapkan iris cabenya dulu. Biar pedes. Ini mau semuanya enggak? Semuanya enggak apa-apa. Oke teman-teman, ini kelihatan sudah matang. Kita angkat dulu. Kita buang airnya. Nah, sambil menunggu ini dingin buat kita ambil dalamnya, kita goreng bumbu dulu. Oke teman-teman, ini sudah selesai. Kita langsung goreng bumbunya dulu. Oke teman-teman, karena ini bumbunya sudah agak matang, kita masukin ikan sama keong sawahnya biar nanti nggak kosong. Ini tadi kita mancing cuma dapat 4. Kita kasih garam.
tiap rasa. Kita tambahin sedikit kecap. Kita masukin daun genjernya. Mantap sekali teman-teman. Ini sudah matang kelihatannya. Sebentar lagi kita angkat dan langsung kita santap. Oh iya, hari ini saya juga membawa nasi, jadi kita makan ini pakai nasi. Mantap. Kita bikin sumpit dulu. Oke teman-teman, kita makan pakai nasi. Ini namanya ikan goreng sama rumput apa? Genjer. Genjer. Kita coba. Bentar, kita cari alas dulu. Tadi walaupun daunnya itu lebar, tapi kalau dia dimasak tuh jadi mengecil seperti ini teman-teman. Enak sekali rasanya, gurih. Ini bumbunya pakai bumbu sederhana saja, bawang merah sama kemiri, tapi rasanya mantap. Nih, kita mancing cuma dapat 4, jadi kalau kita nggak nyari ini buat tambahan sudah pasti kurang. Enak sekali teman-teman. Habis. Oke teman-teman, karena ini sudah habis, kita cukup sampai di sini dulu. Lanjut lain waktu. Sudah, ini biar dimakan kameramen.